Assalamualaikum. Okay, sekarang kami dah sampai dekat kat mana lagi? Kompleks Rukiah Isra' ya. Di Manjoi Ipoh. Okay. Dihandle oleh Ustaz Syawal, okey. Okey, masih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih di atas kunjungan. Antum merupakan orang yang ketiga keempat kot yang datang sini, pelajar-pelajar sebelum ni lah buat assignment kan tentang perubatan Islam ni. Dalam kaedah Islam, ilmu tu datang mesti dengan belajar, bukan dengan mimpi. Dengan mimpi ni kita khuatiri ilmu yang diajar itu diwarisi melalui keturunan. Ataupun orang istilah, orang cakap saka lah. Kan saka. Sebab banyak orang yang mendapat ilmu dalam perubatan ini, bukan perubatan Islam tetapi perubatan yang melibatkan mengubat orang. Kebanyakannya ada di antara itu datang daripada keturunan ataupun tok mereka, mungkin ayah mereka yang boleh merawat, tiba-tiba mereka mimpi nak bagi ilmu dan sebagainya, dapat daripada itu lalu mereka merawat. Okey, yang pertamanya bila sebut pendinding ni, tidak ada pendinding yang paling terbaik melainkan Al-Quran, ya, melainkan ibadah kepada Allah, melainkan berzikir, melainkan kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lah jenis tengah orang, ustaz boleh tak bagi pendinding dekat kami? Saya cakap nak bagi pendinding apa? Pendinding itu ialah amalan. Ya, solat, Al-Quran, zikir, membaca doa, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara pendinding yang sebenarnya. Untuk mengenali pasti seorang itu ada gangguan ataupun tidak, tidak lain tidak bukan ialah dengan rawatan Al-Quran, dengan rawatan ru'yah syar'iyah. Mesti dengan rawatan ru'yah. Sebab itu dalam Islam dia tidak ada kaedah tengok-tengok, tak ada. Oh ni ada ni. Tidak ada di dalam Islam. Kaedah sekian-sekian ni tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita tak akan tahu benda yang ghaib. Kan Allah sebut dalam Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah ada kunci pintu-pintu ghaib. La ya'lamuha, tidak ada seorang pun yang mengetahui, illa huwa, melainkan Dia sahaja. Okey, yang pertamanya di antara amalan yang kebiasaan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan amalan yang paling rapuh ialah kita menunaikan segala ketaatan perintah Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang keduanya, seperti doa-doa yang boleh kita amalkanlah sebagaimana yang Rasulullah ajar, doa para ulama ajar. Jadi kita boleh amalkan dia sebagai satu pendinding bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, aspek yang paling simple ialah pendinding yang paling senang untuk kita lakukan ialah zikir selepas solat dan zikir-zikir yang lainlah yang boleh kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sekiranya kita tak tahu, kita kena belajar lah. Tak tahu, kita kena belajar, kita kena pastikan bahawa adakah ilmu yang kita dapat itu diterima ataupun disahkan oleh Islam. Sekiranya tidak, kita tidak boleh belajar. Ya, kita khuatiri ilmu yang kita belajar itu boleh menyebabkan kita, yang pertama, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, takut kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti tadi saya beritahu, tidak ada ilmu yang boleh kita dapat untuk pendinding diri melainkan ilmu ataupun amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, seperti berdoa, berzikir, solat. Ya, segera batin, adakah satu sekali je pesakit tu datang ke macam berulang-ulang? Okay. Kebiasaannya sesi rawatan ru'yah ni mesti perlukan kepada rawatan susulan.
Sebab tidak ada sakit yang sekali rawat terus sembuh. Macam contoh kita hari ni luka, kita ubat tiap-tiap hari baru luka tu akan okey. Begitu juga dengan rawatan ru'yah. Begitu juga sama ada rawatan medical ataupun rawatan ru'yah, sebegitu. Perlukan kepada rawatan susulan. Perlukan kepada rawatan berulang kali. Yang mudah-mudahan setiap doa yang kita baca, setiap ru'yah, bacaan Quran yang kita baca itu, Allah menyembuhkan setiap sakit kita. Yang pertamanya kata Nabi, man ata'a rafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Yang pertamanya Nabi sebut barang siapa yang datang bertemu dengan juru ramal ataupun geng tengok-tengok ni lah, kahin ataupun araf. Araf ni golongan yang boleh tengok-tengok, tahu apa dekat dalam hati kan, ataupun apa yang berlaku pada masa akan datang kan, yang geng tengok-tengok ni lah rawatan ni, tengok-tengok ni. Allah tak terima solatnya selama 40 hari. Ni kesan daripada kita jumpa kan. Contoh kan, kita ni nak bila kita tengok kat ustaz tu, orang panggil ustaz sekarang ni, orang tak panggil Tok Bomo, orang panggil ustaz. Tapi kaedah rawatan ni bertentangan dengan agama, dengan Al-Quran, dengan hadis. Ada beberapa doa, salah satunya bismillah 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa tu dibaca 7 kali. Bismillah 3 kali, doa tadi tu 7 kali dipegangkan pada tempat yang sakit. Ada satu kaedah doa daripada Rasulullah, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'izni rabbina. Diletakkan jari ni pada langit atas, lepas tu letak pada tanah dan sapu pada tempat yang sakit. Itu dipanggil doa ruqyah Nabi. Yang pertama, bila kita buat sesi rawatan ruqyah kan, jadi bila kita buat sesi rawatan ruqyah, kita akan bacakan pada pesakit. Tu kita rawat pesakit itu dia biasa aje. Tak ada apa. Cakap macam kemungkinan bagi pandangan saya, kemungkinan tak ada masalah. Cuba makcik pergi hospital, check balik, takut mungkin ada sakit yang melibatkan hospital. Sebab rawatan Islam ni dalam kitab Tibbun Nabawi, Rasulullah dia klasifikasikan ada 3 kaedah rawatan. Yang pertama dengan rawatan tabib ataupun kedoktoran. Cuma di zaman Rasulullah ubat dia bukanlah penisoliba, bukanlah antibiotik. Di zaman Rasulullah ubat demam air, ubat sakit kepala berbekam, ubat bagi penyakit-penyakit yang lain, habatus sauda. Nabi ada madu kan, lagi Nabi ada herba zarirah. Herba zarirah ni untuk bisul. Lepas tu ada kam'ah. Kam'ah ni kalau ikut dalam kitab disebut sebagai ubat mata. Kam'ah kalau boleh rujuk kitab Bahru Mazi. Lepas tu garam dan air. Garam dan air ni untuk penyakit sengatan. Yang keduanya, kaedah Rasulullah guna ruqyah syariah. Maksudnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, 3 kul, ayatul kursi, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf kan, yang banyak cerita tentang gangguan ni ataupun makhluk jin ni kan. Okey, itu kaedah yang kedua. Yang ketiga, Nabi menggabungkan di antara kaedah ru'yah dan juga ubat-ubatan. Ada di dalam satu hadis, Nabi sedang solat, Nabi sujud, Nabi kena gigit kala jengking kan. Nabi ambil garam dan air, Nabi sapukan, disambing Nabi baca 3 kul dengan izin Allah sembuh. Maknanya Nabi gabungkan antara ubat-ubatan dan juga ru'yah. Begitu juga dengan kita. Sebab tu dalam kaedah rawatan Islam ni, kita rawatan ru'yah sekalipun tidak boleh menafikan rawatan medical. Sebab itu juga adalah rawatan Islam.